What guys? Welcome back into Indonesia. Di video kali ini, gua mau coba yang Waxman, yang katanya tuh sekarang range pukulnya tuh dari Sabang sampai Merauke. Coba dengar panjang banget gitu. Yaitu adalah Bia guys ya. Dan kita langsung menuju ke dalam game aja guys. Let's go. Oke lah guys ya. Di sini kita bakal melawan Gusion, Alucard, Nana, Tigreal dan juga Bambang Pamungkas yang udah pensiun ya guys ya, luar biasa banget nih. Dan gua pakai Hanabi bermain dengan publik-publik yang juga nggak kenal. Tapi ini Mas Bram sama Grok kayaknya sih jago nih guys, bersinar loh. Bahkan gua aja gak bersinar ya guys ya, gak ada main solo, kebanyakan kalah aja. Kampret emosi banget gua lo coy. Oke, let's go. Kita di bawah ya guys ya, kita di bawah. Dan untuk sekarang ya guys ya, kita main Hanabi tuh, kita beli satu item magic. Dan ingat guys, semua marksman sekarang tuh wajib banget untuk bikin raptor macet ya guys, karena gampang banget untuk dapetin raptor stack 15 gitu. Cobain dah banget sama zaman dulu loh. Pokoknya di meta zaman sekarang tuh benar-benar dapetin stack 15 tuh kayak udah hal yang paling easy yang ada di muka bumi, cok. Parah men. Sabar, kita farming dulu santai. Come on. Miabi ini memiliki kekuatan TT yang juga besar ya guys. Gak kalah besar dengan Mia ataupun dengan Iritel ya guys ya. Maka kita harus memanfaatkan TT dengan sebaik mungkin ya guys ya. Ini by the way, oh iya loh, range-nya jadi jauh ya guys ya. Benar-benar jadi tambah jauh loh untuk range-nya Miabi loh. Gila cok. Tambah panjang ya guys ya. Tapi ya gak terlalu signifikan sih guys, karena penambahannya cuma kayak 0,2 gitu. Tapi kayak tetap aja berasa sih guys ya. Sabar, bunuh yang kecilnya dulu. Ingat, dapetin stuck jungle terus. Dapetin stuck jungle, mantep banget. Dapetin, kalau bisa sih kasih gua coba buffnya, sumpah lah. Ini, gua pusing banget tuh kalau main solo. Satu lainnya udah main Hanabi, satu lainnya sama Kimi, kayak capek gitu ya guys. Tapi kita yang dapetin buffnya guys, so. Ingat guys, semua marksman ya guys ya, kalau udah dapet buff merah itu pasti bakal benar-benar menggila. Dan benar-benar menggila banget ya guys ya. Jadi santai aja guys. Wait. Aduh ya ampun, nih apaan sih. Aduh sumpah lo ganggu banget, sumpah itu Tigreal cocok. So, farming santai terus, itu Gusion belum level 4, oke. Dengan meta zaman sekarang tuh midnya gak terlalu gampang untuk level 4 ya guys, beda banget sama zaman dulu cok. Tapi ini sekarang si Gusionnya udah pasti level 4 ya, agak bahaya juga nih. Oke, nice banget, itu si Alucardnya udah mati, gak tau apaan dia matinya ya guys, goblok banget dia loh. Slow, masih ada Gusion dan segala macam lainnya. Awas, hati-hati. Bantai semuanya, coy. Aduh, kenapa malah temen gue diratain, kampret. Wait, inilah. Aduh, Gusionnya dulu, coy. Gusionnya itu ya sakit. Aduh, kalau lihat Gusionnya belum mati ini kayak belum tenang gue, guys. Harus Gusionnya yang udah mati gitu loh. Sabar. Dan kalian tahu gak ya, ini pemakaian mananya si Hanabi kayaknya dikurangin juga ya, jadi nggak terlalu boros gitu untuk pemakaian mana dia guys. Wait, kita sekarang langsung bikin raptor macetnya kita ya guys ya. Raptor dulu, santai. Ambil dulu yang kecilnya. Gila ya guys ya, sumpah nih buff merah sih gua nggak bosen-bosen cok. Ini suatu update terbaik sih untuk buff merah ya guys ya. Karena bener-bener bikin semua marksman tuh jadi OP cok, nggak terkecuali anjir. Marksman yang udah sampah ya tuh jadi kayak bagus lagi gitu kalau gara-gara ada buff merah ini cok. Slow. Kita sekarang dapetin tower dulu, santai. Kita kasihkan bananya, bantai. Kalian lihat guys ya, Hanabi aja yang biasanya nggak ada damage di awal-awal, kalau dapet buff merah, ini pun jadi sinting, gila cok. Sakti anjir. Awas, gua nggak mau kena kelinci cok. Aduh, ada Gusion ya guys ya. Ngeri juga nih kalau ada Gusion nih. Sabar. Farming aja terus. Attack the buff dulu cok. Santai. Ini item jungle kita belum jadi nih guys. Kalau udah jadi nih, wah gila sih raptor. Kita udah jadi raptor nih, semua musuh mah kita jadiin tai nih guys ya. Apalagi tuh kalau gua udah dapet buff merah, gak ada lagi yang bisa mengalahkan titik gua cuy. Parah men. Awas, kasih gua. Ingat guys, kasih gua. Pokoknya semua farming gua ambil ya guys ya, karena gua yang bakal gendong tim gua cok. Santai aja coy, santai. Aduh nih Nana, rese banget sih udah pasang pawang di situ, cok. Kesel banget gua lo. Sabar. Bantai. Aduh, gua kena kelinci ya. Oh, enggak. Kita ada pasif ya guys. Slow aja, boy. So, cari pasif lagi. Cari stack jungle ya guys. Kalian lihat tuh. Jungle gua aja belum apa-apa tuh udah 8, cok. Benar-benar gila banget tuh zaman sekarang lo. Sumpah ya guys ya. Update zaman sekarang tuh benar-benar the best banget buat MM, cok. Sumpah cok, gue gara-gara update zaman sekarang nih, gue jadi pengennya tuh main MM terus, kayak males buat main yang lain ya guys ya. Nice, kebantai banget, raptor masjid kita udah
Stuck 9 nih sekarang ya guys ya. Wah, kayak kena lo. Aduh, gak kena lo, kampret, kampret. Aduh, tuh harusnya kena ya guys ya. Gak nyampe cok ikan bana gua, astaga. Tapi so far sih Hanabi sih jadi enak sih guys. Jadi enak sih di meta sekarang juga sih. Karena udah range-nya tambah panjang, mana jadi sedikit hemat. Kalau ditambah buff merah ini gak ada lawan cok. Bener-bener jadi gila banget ini Hanabi, parah men. Sabar, sabar. Gila, stuck raptor kita nih udah tinggi banget ini guys ya. Udah makin menggila. Aduh, ini kebantai banget musuhnya guys. Bisa-bisa surrender loh. Aduh, kampret, kampret. Kesel banget gue coy, parah men. Slow, kita bunuh. Santai, kita bunuh dia. Astaga, itu kenapa malah dibunuh sama Gusion cok. Slow. Aduh, gak kena lagi loh. Aduh, kesel banget gue cok. Kenapa sih gak kenal, kesel banget cok. Slow. Cari stack jungle terus sebanyak-banyaknya guys ya. Dan bentar lagi buff kitanya udah mau habis guys. Sabar-sabar, kita mesti ada buka. Sumpah cok, ini buff merah tuh the best yang pernah gue rasakan anjir. Bener-bener kayak semua marksman gue yang tadinya gue sempet mainin dan gak meta tuh kayak jadi gila banget semuanya cok. Sakti anjir. Slow. Ambil semuanya. Dan stack kita di menit kelima udah bakal penuh ya guys ya, kalau kita dapat buff ini ya guys ya. Ini sih bakal bener-bener menggila banget tuh. Gila cok, stack gue udah 15 anjir. Cepet banget, gila cok. Wah GG sih guys. Ini sih bener-bener GG banget sih. Ini semua marksman bakal jadi OP guys ya. Ini sih gak ada terkecuali cok. Menurut gue semua marksman sekarang bagus anjir. Gara-gara meta baru ini guys ya. Jadi kayak wah, ini sih kalau kita dapat turtle juga bakal makin menggila ini cok. Sabar. Dapetin turtle. Santai. Nah, lu mau kemana goblok? Mau kemana? Aduh, gua poles pantat lu Gusion. Lu kira lu bisa kabur dari gua? Gua tuh udah buff merah co. Raptor masjid gua aja tuh udah level 15 men. Parah boy. Oh, ini sih kita udah gak usah farming lagi sih guys. Kita ikut teman kita war aja sih. Kayaknya kita ngebantai sini guys. Apa kita udah windtalker nih guys. Makin gila sih ini Hanabi kita ya guys ya. Bener-bener sekarang semua marksman sih bisa dipakai guys, gak terkecuali nih cok. Sumpah, wede, Alucard ya, kita lawan Alucard ya guys. Kalah cok. Sumpah, dia ada Aegis, kampret, gue gak liat anjir. Curang loh, dia pakai Aegis guys. Gak bisa gue menang sama dia kalau dia pakai Aegis. Astaga, ngeselin banget loh. Sabar, cari HP dulu guys ya, sabar. Kita punya buff merah nih cok, kita bantai aja nih semuanya nih. Santai aja coy. Santai, gue datang, gue ikut war, let's go, bantai semuanya boy, bantai semuanya, gila coh, langsung double kill gue coh, jago banget gue, parah men, gila ya guys ya, ini sih gak ada lagi coh hero yang gak OP zaman sekarang guys ya, apalagi semua marksman bodoh, yang dulunya bodoh, kalau gue yang pakai sekarang, udah pasti bakal jadi menggila, dan perawan lagi coh, parah men. Wah gila sih, sumpah sih, gila ya guys ya. Nih, belum, ini gue belum punya item apa-apa loh guys, kalau gue udah punya Berserker Fury, itu semua musuh sekali tabok mati juga coh. Wah gila ya guys ya, bener-bener sakti coh, bener-bener sakti ini anjir aja. 10 menit. Sabar, gila loh. Ini gue main solo ya guys ya. Untuk tempat gue tuh juga jago ya guys ya. Semuanya jago-jago loh. Suka banget gue coy. Belum jadi gila loh. Ah, asli guys ya. Sakti, sabar. Gue penasaran banget sama damage gue ya guys ya. Sabar. Aduh, buff merah gue abis cok. Buff merah gue abis loh. Gue gak liat loh. Sabar, kata Hanabi kalian Pokemon. Emang Pokemon sih, emang bego-bego ini musuhnya ya guys ya. Cuma gua doang coy yang jago sebenarnya. Sabar. Kita di sini pesta dulu. Bolehlah kita hancurin tower dulu ya guys ya. Let's go. Aduh, gua masih dapetin buff merah nih guys. Kalau nggak ada buff merah nih kayak kurang berasa gitu ya guys ya. Aduh, tapi nih udah lagi dalam posisi nge-push gini, cok. Udahlah, biarin aja lah. Kita push terus. Sabar. Kita push terus, sabar. Ambil buff dulu, coy. Santai. Ini Kiminya, ini nih, gue pengen double buff juga nih. Gue pengen double buff, coy. Gila, ini si Hanabi gue bakal semakin montok ini, coy. Sabar. Oke, aduh! Kenapa? Ikan pada gue bis terus. Sabar. Aduh, kampret guys, dia kaburnya cepet banget itu Gusion cocok. Sabar. Belum 10 menit. Sabar dulu.
Sabar, sabar, sabar. Bantai. Ini musuhnya maju. Nice. Unstoppable ya guys, itu kanabi gua, coy. Gila, gua sih GG banget, anjir. Walaupun gua tanpa buff merah ya guys, tapi gua tetap menggila, coy. Sabar. Itu kenapa mati, coy? Gila ya guys, damage gua sih benar-benar enggak ada obat. Parah, double kill, guys. Ini tinggal sumpah, coy, gua harusnya dapetin savage ini, kampret. Sabar, savage. Oke, triple kill. Gua bisa savage ini ya. Aduh, musuhnya udah enggak ada loh. Main emote. Udah lah guys, santai dulu. Aduh, gua digebukin tower. Aduh, goblok, gua mati, goblok. Aduh, gara-gara terlalu tengil gua, kampret. Aduh, kesel banget loh, gua jadi gak bisa ikut pesta ya guys ya. Aduh, udahlah, kita ini loh, kita perlu buff merah dulu, coy. Buff merah ini perlu kita ambil dulu. Gua deh main Hanabi sekarang kalau nggak ada buff merah nih kurang berasa gitu ya guys ya. Semua marksman itu sekarang perlu banget sih buat ambil buff merah. Jadi benar-benar sinting loh, parah men. Selaw, kita ambil ini juga kura-kura, lumayan ya guys ya, duit nih guys. Kura-kura nih duit juga, coy. Sabar. Kita sekarang punya petnya makin gila guys. Double buff dulu, coy. Kalau Hanabi kita udah double buff, parah ini. Sumpah lah, efek buff zaman sekarang tuh benar-benar keren banget, coy. Bener-bener suka banget loh gue liatnya loh. Sabar. Parah, coy. Damage kita zaman sekarang bener-bener gak ada obat, coy. Apalagi kita sekarang udah BOD guys ya. Astaga. Itu sekali gue pocel palanya si Alucard tuh burungnya lepas juga, coy. Aduh, gila guys. Semua marksman jadi bagus banget loh. Marksman apa yang gue belum mainin ya? Ya cuma tinggal Layla loh. Aduh, kita hajar juga pakai Layla lah. Let's go guys. Dan ini apakah kita MVP? Tapi kayak gak mungkin sih. MVP pasti Lunox ini guys ya. Nah, kita legendary tapi kita gak bakal MVP sih. Oke lah guys, berarti kita menang ya guys ya. Ini sumpah public gue sih jago-jago banget sih. Mas Bram, si Gush, apa Groke, semuanya jago guys, gak ada terkecuali. Ini padahal gue lagi main solo ya guys ya. Oke okay, guys, jangan segitu aja video gue tentang Hanabi gue yang rese ditambah panjangin. Seperti burung gue saat panjang. Jadi thank you banget buat semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye-bye.